kibaran sang merah putih yang menyebarkan salam perdamaian. Para pelaut bangsa pendahulu kita yang kini berwujud para penerus kesatria Raja Samudra, para taruna dan taruni angkatan ke-67. Selanjutnya sebagai wujud tanda rasa bangga dan cinta dan ucapan selamat datang dari kami. Perjalanan kapal KRI Bima Suci ini dari mana saja sampai mana dan kegiatannya apa aja? Ini perjalanan KRI Bima Suci pada tahun ini melaksanakan pelayaran karena pada tanggal 3 tahun 2020 ada 10 kota pelabuhan dan 4 pulau terluar yang kita kunjungi. Ini adalah pelabuhan yang kelima, yang pertama dari Surabaya menuju Lampung, kemudian Padang, Sabang, Belawan, dan Tanjungban. Berikutnya kita akan ke Rane, lalu Tatarakan, Sorong, Tual, Kupang, dan kembali ke Surabaya. Kalau aktivitasnya dan apa aja nanti dan? Aktivitas yang dilaksanakan selama pelayaran adalah melaksanakan latihan praktek bagi taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67. Mereka semua terdiri dari 4 kod yang saat ini mengikuti. Jadi yang satu kod nanti akan menyusul di kota di Kupang. 4 kod ini adalah pelaut, teknik, elektro, dan sampai. Untuk marinir akan bergabung dari Kupang. Latihan ini untuk yang kuat pelaut akan melaksanakan latihan navigasi, terutama yang navigasi bintang dan yang lain-lainnya. Demikian juga yang kuat lain sesuai dengan kuatnya, yang teknik permesinan, yang elektro juga melaksanakan latihan praktik tentang elektronika yang ada di KRI Bimasuci, dan yang sampai juga akan melaksanakan latihan tentang logistik. Kalau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat ada nggak tadi? Kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat nanti akan melaksanakan penanaman batu. Ini tentunya akan berimbas atau bermanfaat kepada masyarakat di Tanjung Pinang ini, dan beberapa hal yang bisa bermanfaat yaitu yang pertama bahwa kehadiran taruna-taruna di sini menjadikan, mudah-mudahan menjadikan motivasi dan inspirasi bagi para pemuda dan pemudi yang ada di Tanjung Pinang ini untuk bergabung dengan Angkatan Laut, khususnya dengan menjadi AL. Ada kendala selama pelayaran? Selama pelayaran, alhamdulillah. Baiklah, masalah cuaca. Ya. Alhamdulillah, selama pelayaran ini kami diberikan keselamatan, diberikan perlindungan sama Allah Taala. Di laut kita pasti ada ombak, tapi itulah Angkatan Laut, kita harus hidup dengan laut. Dan terkait protokol kesehatan dan setiap kota yang dikunjungi atau pelabuhan yang dikunjungi gitu, mau berangkat dilakukan swab atau hanya satu kali aja dilakukan? Ya. Jadi ketika kita berangkat dari Surabaya semuanya clear swab test. Jadi mereka swab semua prajurit dan taruna maupun staf latihan
semua melakukan swab. Ketika kita sandar di pelabuhan, kita melaksanakan rapid test. Setiap pelabuhan yang kita singgahi, kita melaksanakan rapid test. Termasuk pengunjung yang akan mengunjungi KRI Suci, mereka di pangkalan juga dilaksanakan rapid. Protokol kesehatan, selain rapid juga melaksanakan, harus menggunakan masker, harus jaga jarak, dan kita sediakan alat cuci tangan dengan sabun. Kan untuk taruna atau taruni dari Kepri ada? Ada. Tadi sudah sampaikan sama komandan. Ada berapa orang? Pertama, satu. Ada dua, tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Kemana aja Bima Suci dan pelayaran juga? Ini adalah pelayaran yang keempat. 3 tahun yang lalu mereka pertama dari Spanyol ke Indonesia, itu pertama kali kapal ini datang. Kemudian yang kedua mereka KRI Suci berlayar ke Rusia, Vladivostok. Kemudian yang ketiga ke Cina, Korea, Jepang sampai ke Australia. Dan ini pelayaran yang keempat. Kebetulan karena situasi pandemi COVID yang mewabah seluruh dunia, layaran kali ini dilaksanakan di Indonesia. Jadi ada berapa orang kemarin? Berapa jumlah personil semuanya, kemarin? Untuk personil saat ini 188. Tergabung taruna dengan taruni dan untuk ABK BWSC 85 orang, dan taruna 85 orang, 75 taruna, 10 taruni, dan staf latihan 18 orang. Dan izin nama lengkap, Dan? Nama lengkap saja. Ane-ane. Lalu yo jenenge. Pangkat Nan. Pangkat Letnan Kolonel Laut Pelaut. Letnan Kolonel Laut Pelaut. Oke, terima kasih Pak Waluyo. Ini hadir merapat di tanah Melayu Koridor. Pak KRI Bima Suci. Dengan indahnya tiang-tiang dan dinding berbelah serta lambaian tangan para tunas-tunas bangsa kesatria laga sembunyian biru indah dan syahdu yang siap mengharumkan nama bangsa di tanah cahaya dunia dan menyebabkan di dermaga pasar yang tinggi tak cukupan, alhamdulillah ini telah sampai. Dengan rasa bangga dan sukacita, kami sambut, kami terima kehadiran KRI Bima Suci. Para pelaut bangsa, pendahulu kita, yang kini berwujud, para pelaut kesatria laga samudra. Sangat yakin tentunya di sini juga ada generasi-generasi penerus bangsa, para siswa-siswa, para sangka bahari, para pejabat daerah, tokoh agama, para pejabat utama, para pejabat hadir yang kini hadir menyambut. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.